Okey, so kita tengok jawab soalan. Nombor 1. Lukis formula struktur bagi setiap sebatian yang berikut. Okey. So dia bagi nama, kita kena lukis kita punya isomer kita lah. Okey. So nombor 1 A 2 3 dimethyl butana. So kalau dah bagi nama, kita nak lukis, lukis rantai yang panjang tu dululah, but ada 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu ana, maksudnya single bond semua. Lepas tu baru lukis cabang dia, cabang kedua dan cabang yang pada carbon yang ketiga. So saya buat numbering saya 1, 2, 3, 4. So cabang dia pada carbon yang kedua dan carbon yang ketiga. Nak lukis dua-dua ke atas pun tak kisahlah, saya suka buat macam ni, alternating. Ha, nampak cantik sikit lah. Ha, sama sajalah, ha, tak ada beza. Okey, lepas tu kita tambah H hydrogen. Okey, itu untuk jawapan yang pertama. B 3 4 dimethyl pent 1 Na, pent ada 5. 1 2 3 4 5. Lepas tu 1 Na. So saya buat kat depanlah. So ni carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon nombor 3, carbon nombor 4, carbon nombor 5. So nombor ni nanti dalam exam sila padamlah, tulis dengan pensel. Lukis apa-apa pun kena guna pensel. Cuma contengan 1 2 3 4 5 tu kita kena padamlah akhir sekali. Okey, lepas tu cabang dia 3 dan 4. So 3 dan 4. Letakkan kita punya covalent. Silap yang ni tak ada lah list ni. Okay, tu cara nak lukis B. C 3, 4 dimethyl heptana, hept 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu ana kan semua single bond, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. So 1, 2. Okay, itu untuk C. D 4 metil hex 1 una, 4 metil hex 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas 1 una. So kita buat kat ujung sini lah. Ini nombor 1 saya. 2, 3, 4, 5, 6. Nak buat ujung sini pun boleh diterima. Buku cabang dia 4 metil sini. Okay, jangan lupa nanti padam balik nombor-nombor ni. E 3 metil pentan 2 ol, pentan 5 karbon. 2, 3, 4, 5 pentan 2 ol, karbon yang kedua. So 1, 2 OH. Lepas tu 3 metil, karbon yang ketiga, ada metil. Letakkan kita punya covalent. Okey, itu untuk E. F
Dibromohexana 6 karbon. Lepas tu semua ana single bond. Lepas tu 1 2 dibromo. Okey, ada bromo dekat sini. 1 2 bromo maksudnya bromin lah. Br sini pun ada Br. Itu maksudnya 1, 2 dibromo heksana. Br nak tulis bawah ni pun boleh, atas ni pun boleh. Maksudnya daripada karbon 1 dan karbon 2 ada 2 bromin dibromo. Okey, nombor 2, rajah 2.24 menunjukkan formula struktur 3 hidrokarbon X, Y dan Z. Namakan hidrokarbon yang dilabelkan X, Y dan Z. Okey, so kita namakan. Saya nampak yang paling panjang dekat sini adalah 4 karbon. Yang ni 5 karbon, yang ni 4 karbon. Okey, 4 karbon nombor pastikan yang paling kecil kita letak pada kumpulan berfungsi. So yang paling kecil 1 2 3 4. Ataupun kita boleh letak 1 2 3 4. So saya nak pilih yang atas. Kenapa? Sebab memang tadi kita kata karbon yang paling kecil kena untuk kumpulan berfungsi kita double bond. So, dua-dua belah double bond dapat karbon yang kedua. Maka, dia competing lah. Dia bertanding. So, yang atas betul ke yang bawah betul? Yang atas betul kerana apa? Sebab metil ni pun kena bertanding juga. Kalau kita ambil nombor 1, 2, 3, 4 ni yang di atas, set yang di atas, 2 untuk double bond, 2 untuk metil. Tapi kalau kita ambil set nombor yang di bawah, 2 untuk double bond, 3 untuk metil. Maka 3 tu besar daripada yang tadi kan, yang asal 2 kan. Maka yang atas lah menang. Sebab dia memberikan overall nombor yang kecil. So penamaan dia, tulis dulu cabang 2. 2 metil. Ada 4 but 2 ena. Itu jawapan dia lah. 2 metil but 2 ena. Okey. So ingat ha, kalau dia bertanding, pastikan kita check betul-betul. Tak semestinya satu set tu kita boleh abaikan. Maksudnya kita kena check dua-dua dan pastikan overall dia tu kena kita katakan overall nombor dia tu mesti yang terkecil, memberi nombor yang paling kecil. Okey, 2 metil but 2 ena untuk X. Y, Y ada 5 pen. Lepas tu karbon yang ke 1, 2. Karbon yang ke 2. Pent 2, ena. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Pent 2, ena lah. Untuk Y. Z. Okey, Z ada berapa? 1, 2, 3, 4. Karbon yang ke berapa? 1, 2. Okey. Ada metil kan? So, buat yang ada metil ni dulu, cabang dulu. 2 metil but 1 ena. 2 metil but 1 ena. Okey, pertimbangkan sama ada X, Y dan Z ialah isomer. Beri alasan anda. So, ada berapa karbon semua ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Overall semua ada 5 karbon dan 1 double bond. Maka mereka semua adalah isomer. Jadi, ya, kerana mempunyai formula molekul yang sama. Formula molekul yang sama. Tetapi formula struktur yang berbeza. Formula struktur yang berbeza. Okey. Itu adalah cara kita menjawab soalan yang menanyakan tentang isomer.